Tepuk tangan buat Papa dan Ibu. Oke, selamat datang buat Sabar dan Desa. Selamat atas penanganan kirim saya tembus ke 4 besar di turnamen Super 1000. Terima kasih atas perjuangannya. Masih ada 2 langkah lagi. Semoga bisa sampai main di hari Minggu. Amin. Karena itu di Amin. Oke, buat Sabar Desa, apa komentar tentang pertandingan tadi? Silakan Desa. Pertama-tama saya mengucap puji dan syukur bisa menyelesaikan game ini dengan baik. Mungkin di pertandingan tadi kita juga sudah mengeluarkan kemampuan yang terbaik dari set pertama dan sampai set terakhir. Jujur saya juga sudah badan juga berasa sudah capek banget. Jadi dengan hasil kemenangan tadi saya sangat happy dan bahagia sih. Ya, mungkin kurang lebih sama. Puji dan syukur saya panjatkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkatnya hari ini, berkat komunikasi saya sama Reza, sama coach juga, sama supporter yang ada di Istora. Itu membuat mungkin kita berdua tadi bisa ngeluarin kemampuan terbaik kita sih. Dan pastinya saya terharu banget habis game tadi, karena main di Istora terus bisa, mudah-mudahan bisa bawa prestasi terbaik, bisa bawa gelar, itu bisa dari kecil. Ya, terima kasih. Yang pasti tadi angkat kalian, Istora kembali bergembung. Karena tadi kita pagi wakil-wakil Indonesia sudah banyak pertimbangan, harapannya lewat Sabar dan Desa Indonesia terus berkibar di panggung Kapal Api Indonesia Open 2024. Oke, Mas Ujan, buka pertanyaan. Selamat malam, saya Angga dari CNN Indonesia. Mungkin pertanyaannya ke Sabar dan Reza, ini kan di tengah tadi Mas Broto bilang bahwa wakil-wakil Indonesia banyak yang berkuburan, tinggal berarti masih main nanti. Sebenarnya kunci kemenangan tadi buat dari kalian itu apa sih? Karena tadi kalau kita saya lihatnya kalian justru tadi bilang sempat tergantung, tapi di lapangan tadi terutama di game ketiga kayak makin tulus, malah enjoy aja kayaknya sih. Apakah benar kayak gitu atau gimana sih kunci kemenangan kalian tadi? Terima kasih. Ya mungkin kunci kemenangan kita berdua tadi ya nothing tulus ya, karena kita tahu wakil di Indonesia juga tinggal sedikit, jadi kita mau nggak mau juga pengen menang pastinya. Dan ya mungkin tadi kalau dari saya sendiri tadi di game ketiga nggak banyak pikiran apa-apa, yang penting gimana caranya saya bisa fokus, bisa bikin poin, dan bisa bikin masyarakat Indonesia yang nonton di Istora happy sih dengan apa yang kita mainkan, dan alhamdulillah hasilnya berbuah manis tadi. Yuk, lagi silakan. Ya, silakan. Ya, saya Rizal dari berita1.com. Tadi di game kedua kan Sabar sempat mungkin ada insiden sama wasit ya terkait dengan kakinya. Itu kenapa dan apakah itu mempengaruhi pertandingan sehingga akhirnya kalah di game kedua? Terus besok kan melawan ganda Malaysia dan ini belum pernah ketemu ya kalau menurut catatannya. Itu persiapannya gimana dan apakah ada harapan untuk tercipta All Indonesian Final atau udah kepikiran situ atau gimana? Thank you. Oke, makasih Mas pertanyaannya. Mungkin tadi yang saya di game kedua itu saya mau benerin tali sepatu saya kendor. Cuman sama wasitnya nggak dikasih, katanya itu cuma buat ngulur waktu aja gitu. Terus saya bilang kali sepatu saya kendor gitu. Tapi ya udah, untungnya menang sih Mas Desi. Untungnya menang. Mungkin kalau menghadapi besok, kita tahu pasangan Malaysia lagi on fire, lagi di setiap turnamen performnya bagus. Cuman dari kita berdua, kita juga tidak mau berkecil hati. Kita mau tetap optimis, tetap mau memberikan yang terbaik di match besok. Dan semoga berharap bisa All Indonesian Final. Amin. Ada lagi? Udah? Oke. Okay. Jadi.
saya Reddy dari Maupas untuk Sabar Reza. Tadi kan dibilang udah capek banget udah mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin lah di lapangan. Tapi di satu sisi juga kan ada keinginan untuk menang, ada mimpi yang pengen diraih juga. Nah, tapi selain itu ada nggak sih motivasi lain yang memang bikin kalian benar-benar semangat gitu, benar-benar apa ya? Ya itu sampai mau capek dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ada lagi nggak sih apalagi itu motivasinya? Motivasi mungkin kalau dari saya, karena saya baru juga menikah, mungkin saya sendiri motivasinya pasti lebih di situ. Dan saya sendiri juga, kita berdua juga ada tanggung jawab sama sponsor. Jadi kita juga nggak mau menampilkan yang buruk. Jadi mau apa, main yang terbaik, dan alhamdulillah sih tadi bisa menang. Sabar. Ya mungkin kurang lebih sama sih, kenapa bisa tambah semangat karena keluarga saya banyak yang nonton di atas, terus juga papa mama saya kalau menang besok menangkan, jadi saya semangat. Udah? Cukup? Oke, baik, terima kasih kepada sahabat Adesa, terima kasih atas waktunya.